Kembali kepada persoalan tadi. Maksudnya Rasulullah bila berhadapan dengan tuan apa ni? Sahabat-sahabat dia, apa yang dia tunjuk? Kepribadian dia, personaliti dia penuh dengan etika, penuh dengan moral, penuh dengan kebajikan, yang mana meletakkan Nabi ini antara pemimpin yang patut diikuti dan ditauladani. Par excellent punya pemimpin. Sebab itulah Nabi ini perbuatan dia selari dengan perkataan dia, perkataan dia selari dengan perbuatan dia, kerana akhlaknya adalah Al-Quran. Yang ni kita boleh tengok sejarah. Bila mana ada seorang lelaki yang bernama Hisham bin Amir datang bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha yang bertanyakan bagaimanakah akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Muslim ada diungkapkan benda ni, apa jawab Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Bila mari kawan ni tanya Aisyah, Nabi ni lagu mana dia punya perangai? Nabi ni lagu mana dia punya kehidupan? Nabi ni lagu mana dia punya adab? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran, itulah akhlak Nabi. Tengok Nabi, itulah akhlak Al-Quran. Dan Nabi ini juga memang patut dijadikan suri tauladan, suri ikutan kita semua. Nabi ini, bukankah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, apa firman Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Laqad kana lakum, sesungguhnya pada diri Rasulullah contoh tauladan, ikutan yang baik. Apa saja yang datang daripada Rasulullah, sama ada perbuatan dia, perkataan dia, pengakuan dia, adalah kebaikan. Kerana perkataan Rasulullah bukan perkataan yang sia-sia, bukan perkataan yang main-main. Tiada satu pun perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah berdasarkan hawa nafsu baginda. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa sambung wahyun yuha. Itu Rasulullah. Jadi dia suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah. Bagi siapa yang mengharapkan redha Allah. Hidup kita ni tuan-tuan, kita nak harap redha siapa? Redha Allah lah. Jangan sesekali mengharapkan redha manusia. Jangan harapkan redha manusia. Kalau kita harapkan redha manusia, kita akan cepat dipenuhi dengan hawa-hawa nafsu yang pelbagai. Kalau kita nak redha manusia, redha manusia ni macam ni lah. Time orang suka, kita dipuji. Oh, kembang dada. Time orang suka, kita diangkat. Time orang suka, kita dipeluk. Time orang suka, kita diberi macam-macam. Kita rasa gembira dan happy. Tapi bila orang caci, bila orang benci, bila orang maki, kita rasa apa? Tadi time orang suka, ni time orang tak suka dah. Oh, orang duk maki macam-macam, orang duk caci macam-macam, orang duk tuduh macam-macam. Masa tu happy lagi ke? Dah down dah. Dah down dah. Sebab manusia ni hawa nafsu dia Allah uji sikit saja. Yang Islam ajar, bila kita dapat segala nikmat dan kelebihan, kita bersyukur. Bila Allah uji dengan ujian dan musibah, kita bersabar. Tu yang agama ajar. Allah bagi, syukur. Allah uji, sabar. Tapi bagi orang yang dipenuhi hawa nafsu, bila Allah bagi, dia sombong. Tapi bila Allah uji, dia give up, dia putus asa. Dua-dua ni kita kena buang daripada kamus kehidupan. Bila senang kita sombong, buang. Bila kita diuji, give up, putus asa pun buang.
Yang Islam ajar, satu syukur, satu sabar. Jadi dah kata nak redha Allah. Dan satu lagi, wal yaumal akhir, dan balasan di hari akhirat. Sebab itu Islam selalu meletakkan beriman kepada Allah, kebanyakan ayat Quran dan hari akhirat. Walaupun sebenarnya rukun iman lain banyak lagi kan, tapi kebanyakan ayat kita tengok, bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa bukan kepada Allah dan malaikat? Kenapa bukan kepada Allah dan kitab? Itu rukun iman. Tapi kenapa Allah, hari akhirat? Supaya manusia sentiasa ingat bahawa kita selepas mati ni ada kehidupan lain. Maksudnya hidup atas dunia ni akan dicatat kiri dan kanan, depan belakang, atas bawah. Ada kira-kira dia, tuan-tuan. Setiap perkataan yang kita keluarkan ada nilaiannya di sisi Allah. Perbuatan yang kita buat ada nilaian di sisi Allah. Niat yang kita keluarkan dari hati ada nilaian di sisi Allah. Lepas dunia ada hidup lain. Ingat bahawa kita ni akan dinilai, kita akan dikira, kita akan ditimbang. Jadi hiduplah sebagai manusia yang beriman di atas dunia. Buat benda-benda baik, jangan buat sebaliknya. Jadi bila orang tu otak dia dah terdoktrin dengan Allah hari akhirat, Allah hari akhirat, dia beringatlah. Bagi yang jauh dari doktrin ni, dia fikir nak hidup atas dunia semata-mata. Akhirat letak belakang. Dia buatlah apa yang dia suka. Kalau dia ingat akhirat, dia akan waspada. Kalau dia ingat akhirat, dia akan berhati-hati. Benda ni tak habis. Hidup tu, yang mati tu bukan pengakhiran. Allah angkat balik, Allah tunjuk balik depan orang. Hari ni tuan-tuan, kalau aib kita dibuka depan orang pun, betapa malunya kita. Contohlah terbuka aib kita malam ni, sekurang-kurangnya orang dalam masjid ni saja tahu. Tu pun tebal habis dah muka kita, naik berapa kilo sentimeter dia. Tu bukan dunia lagi tahu ni, dalam ni saja. Harap-harap orang luar masjid tak tahulah. Kita berharapan demikian. Tapi besok seluruh manusia boleh tengok kita diadili di hadapan Allah. Apa kebaikan yang dibuat, apa kejahatan dan keburukan yang dibuat. Sebab nak mari rasa malu, nak mari rasa apa itulah. Itulah yang disebut dalam agama sebagai ihsan. Yang jadi masalah umat Islam akhir zaman ni ihsan less. Bukan tiup less tak apa. Ihsan less, ihsan tu hilang. Iman tak hilang, syariat tak hilang. Percaya tak pada Allah? Ya, saya percaya, saya yakin, saya beriman. Semayang tak? Oh, takkan percaya kat Tuhan, malas semayang. Saya semayang. Tapi ihsan hilang. Percaya kat Allah, semayang. Tapi bila keluar masjid, selipar aku hang bedal. Pasal apa bedai selipar orang tu? Ihsan tak ada. Pasal apa kopak tabung masjid? Ihsan tak ada. Yang mana kopak masjid dengan ambil selipar tu, kalau tanya dia, percaya tak Allah? Oh, Allah Tuhan aku. Semayang tak? Semayang sekali dengan kita. Tapi pasal apa boleh ambil selipar orang? Ihsan tadi. Apa dia ihsan? Antak budallah ka'annaka tarah. Ihsan ni satu rasa yang Allah sentiasa awas kita, lihat kita, tengok kita, dengar kita. Rasa tu kalau tak ada, walaupun dia percaya Allah, walaupun dia semayang, macam-macam kejahatan boleh berlaku kalau rasa tu tak ada. Yang jadi ada rasa itulah kita tak buat jahatnya. Baru nak ambil sikit, eh Allah tengok, tak jadi. Baru nak tampak sikit, Allah tengok, tak jadi. Baru nak tu sikit, Allah tengok. Kalau tak ada rasa Allah tengok tu, duit masjid dia ambil, selipar orang dia ambil, hak tu dia buat, hak ni dia buat. Pasal apa? Rasa tu tak ada. Rasa tuan-tuan, boleh faham ke tak ni? Faham tak apa?